Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar sharing. Ini saya baru pesan dan baru dapat dikirim dari online. Ini hanya sekedar sharing-sharing saja, tidak untuk mempromosikan suatu produk atau untuk menjatuhkan suatu produk. Intinya hanya sekedar sharing dari pendapat pribadi, dari pemakaian pribadi. Jadi ini saya pesan Li-Ning Ultra Fly. Barusan tadi itu kemasannya saya bongkar. Tadi sih sempat saya coba ya. Rasanya Ultra Fly ini enak, empuk, terus sol karet bawahnya ini pakem. Ini bawah terbuat dari karet, ini juga empuk, juga midsolnya juga empuk, ditekan-tekan empuk ini. Terus di sini ada mesh ya, bahan mesh ini, kulit kayaknya ini mesh, terus dilapisin sama TPU ini. Terus di sini ada logo Li-Ning, bawah juga, di belakang juga. Ini Li-Ning Ultra Fly. Kemarin dapat harga 550. Banyak juga sih yang di bawah harga ini, tapi saya dapatnya 550. Tampilannya sih keren ya. Cuman kayak lem-lemannya kurang rapi ya. Ini kayak sedikit buka, kalau kelihatan ini sedikit buka, ini sama juga di sebelah kanan tadi juga ada yang sedikit buka. Nah ini nih kelihatan sedikit, ini belum saya coba, tapi sekilas tadi sempat saya pakai, empuk, enteng, nggak terlalu panas, dan pakem bawahnya ini, pakem, bunyi juga berdecit. Hanya saja mungkin bagi kaki yang depannya itu lebar, ini sedikit kurang nyaman. Tapi banyak sepatu juga, ini termasuk paling enak ya, termasuk di harga 500-an ini paling enak yang saya punya ini. Li-Ning Ultra Fly. Rencananya besok insya Allah mau dicoba badminton. Kalau sempat saya bikin videonya, kalau nggak sempat ya karena kan main ya, jadi menikmati aja mainnya. Tapi kesan pertama tadi empuk, cuman quality controlnya kayaknya kurang ya, sedikit kurang, kayak tergesa-gesa ini. Tapi sekilas empuk dan kayaknya juga awet kayaknya ya. Tapi kalau sekali dua kali pakai gak perlu disol tambahan, tapi kalau mungkin pingin lebih awet lagi bisa ditambahin sol tambahan sendiri. Demikian sharing-sharingnya, terima kasih, mohon maaf sekali lagi, ini bukan untuk mempromosikan suatu barang atau menjatuhkan suatu barang, ini hanya sekedar pendapat pribadi, pendapat pemakaian pribadi. Terima kasih, semoga kita semua diberi kesehatan. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.